Bismillah. Tengah malam, geng. Jam 12 malam. Baru aja keluar rumah. Betulkan kendaraan. Pas keluar rumah, udah ditunggu oleh kucing-kucing. Otomatis, ya biarin mereka masuk dulu lah. Padahal sih makanannya udah ada juga sih aku bawa tadi. Dari rumah sana ke sini sekedar buat makanan mereka. Ini namanya siapa ya? Mereka sih siapa namanya ya? Orangnya ini slow banget lagi. Slow banget dia. Kalau nyampe dalam rumah dia nyantai. Dia stay gitu di bawah meja. Dia lagi nunggu makanan juga. Aku lagi malas aja ngasih makan. Biarkan aja dulu mereka sini 1 jam kali ya di dalam sini. Nemenin aku sendiri gitu. Hei. Hei. Yeah. Dia kira ada makan. Langsung dia lari si kuning. Menunggu makan belum. Nih, ngapain lu di bawah-bawah sini? Ngapain lu di bawah kaki gue? Ngapain? Itu kan. Kalau aku jalan mereka selalu langsung menuju ke pintu lo, geng. Mereka kira aku bawa makanan. Ih, enggak ada makanannya. Gak ada makanannya. Hai. Jadi geng, kalau misalkan ada kucing gitu masuk ke dalam rumah kita gitu, ya kita lihat dulu lah gimana kucingnya. Tapi yang namanya kucing ke dalam rumah, yang namanya kucing ada di rumah kita itu loh geng, kucing ini sifatnya dia punya energi yang sangat positif banget. Dimana jika kita dalam rumah ada kucing, dia masuk sendiri gitu tanpa kita minta gitu. Sebenarnya kucing-kucing ini dia menghirup hawa-hawa negatif yang tidak baik di dalam rumah. Jadi mereka tuh masuk ke dalam rumah kita dulu, atau mungkin mereka duduk di pelataran. Dan juga yang namanya kucing ini juga loh geng, dia itu menjaga kita. Ya, apalagi saat kita tidur. Namanya kucing ini, jika dia selalu ada gitu di depan rumah kita gitu, dia itu menjaga tidur kita dan menjaga malam-malam kita lah gitu. Karena kucing ini adalah penangkal dari segala yang namanya kegiatan. Ya seperti telur atau apa gitu, kalau ada kucing itu, dia yang namanya alam tentang gap ini akan menjauh. Inilah dahsyatnya kucing mungkin. Makanya kalau kamu biasa ngeliat kucing ya, kalau memang ada rezekinya ya dikasihlah makan. Kalau memang ada makanannya ya dikasihlah makan. Jadi kecuali kita nggak punya makanan, kecuali kita nggak ada apa-apa sama sekali, udahlah kayak papa gitu ya kan. Tuh kucingnya juga tahu kalau kita nggak ada makanan dia juga tidak akan pernah marah. Karena jika kita ada makan, kita ada rezeki, ya itu pas banget tuh. Yang namanya kucing, di saat kita ada rezeki,
ada aja kucing mana kek, kucing mana kek, kucing dari datang dari mana kek, dia langsung datang kepada kita gitu. Kebanyakan kucing-kucing seperti ini dia tahu, dia beri sinyal sendiri, dia ada sesuatu yang khusus banget tuh geng. Dimana jika dia mendatangin kita, itu dia mungkin menawarkan sesuatu kepada kita, dimana salah satunya itu adalah mungkin juga teguran bagi kita kali ya. Kita ada uang kok kita nggak bersedekah gitu, walaupun sama kucing-kucing. Biasakan lo geng, kalau ada kucing. Jadi lo geng, kapanpun kamu, dimanapun, jika kamu ketemu kucing dan kamu ada rezekinya lah, mungkin kamu lagi makan gitu kan, ya kasihlah dia ikan. Kesukaan dia kan cuma ikan atau daging-daging gitu kan. Kesalahnya sih kita bersedekah sama kucing, walaupun dia adalah binatang, tapi dia adalah binatang yang paling paling ini loh, paling tinggi loh derajatnya daripada binatang-binatang lain. Karena kucing adalah salah satu hewan penghuni surga. Jadi geng, bila kucing itu datang kepada kamu, itu juga teguran buat kamu bahwa kamu harus berbagi rezeki. Makanya itu, belajarlah untuk selalu memberi makan kucing lagi. Hey. Dia mendekat ke. Ngapain lo, ngapain? Lo ngapain? Nah. Ngapain? Sementara kucing-kucing geng lagi menunggu. Mana gue makan. Jadi penyantai dulu di sini sebelum mau aku. Lagi menunggu dia. Nyala matanya. Lagi lapar ya. Ya, kita keluar. Ya. Mereka pasti mau keluar lagi. Padahal belum. Dia ikannya. Cuy. Jadi ikannya kita belah dulu lagi. Ini sisanya buat besok pagi. Makan. Tuh kan geng, kalau ada lagi makan maka udah langsung keluar. Buka pintu. Satu. Yap, makan. Eh. Nih. Selamat menikmati. Dan kucingnya udah makan, geng. Jadi pintunya udah ditutup. Yeah. Waktunya tidur lo, geng. Selamat tidur dan jaga kesehatan ya. Dadah. Waktunya dimatikan lampu.